kata-kata kita jongan lah. Ya, banget kita jongan ya. Jongan tak bodas, saya rasa hidup. Alamak, harus marah. Pakai bahasa Sunda awalnya pas gitu pasti pikiran lembur ini selambur. Contoh lain, lamun misalkan awalnya beli mobil ke minimarket, tahu lah apa markiran, itu ceria mark lah. Awalnya no gelis, lupa ke minimarket, lupa ke ini mana lah bos. Gue tak tahu ya. Ngomong ke kasir kan, aku kan pada ngirim ke cari. Si Aat yang langsung mikir, ya Allah. Gue senanggulis, mulai selanjutkan budaya Indonesia. Sifkan Allah. Nah jawab gak, kayaknya nanget. Perasaan yang kepangker, toiletnya di situ. Gimana? Coba ngomong awan lebih tajam kan? Lempang gak, kayaknya beda. Lempang. Nah boleh ngomong kak, kasihan. Apun kan pada ngirin kacai. Siapa mikir aneh? Terum sih aneh. Ini orang lembut ngerang kadorat. Nggak jawab lagi beda, Wak. Ayah, Neng. Terasa kapan kan? Solo kangen di situ. Makanya zaman ayah, nak. Zaman now, kids zaman now, ya. Zaman now. Loba orang Sunda, anu embung lagi bahasa Sunda. Aku sabab paur menang respon anu beda, respon anu goreng. Paur menang itu, kok kalau misalkan pakai bahasa Sunda di kota, wih, paur disangka kampungan kang seupaya, ah, bebanusia. Bebanus. Ini masih supan lagi, wak, pasak kereta, jangan-jangan kaya tata kaya los. Kalipo, ipo, kaya lipo. Ayah, awalnya jangan lalaki dua. Bobogohan atau apa? Sehingga nama Marina itu orang Sunda. Tapi Marina era pakai bahasa Sunda. Jadi Marina itu pakai bahasa Indonesia. Tapi lo gak ngomong Sunda. Tak apa yang ngomong kira. Ayam. Kamu tuh lapor. Aku tuh pengen ngejok. Aku tuh pengen makan, ah lapor. Ya udah, ayo lah, kita makan. Ser makan ke Solaria. Kau itu tur kan yang mengenal beli sih kau yang. Tuh, yang lain orang tuh. Darah riuk kan. Awe nak ngomong kiat, waiter. Mas, aku pengen minum es teh manis satu sama makanannya kueh tiaw. Kueh tiaw. Obat keren kue ali ya. Lain anak dia baru dah kamu misalkan lain urang sorangan anu melestarikan budaya Indonesia rek sahadeui Malaysia anjing. Malaysia mah geus loba ngarebut budaya Indonesia entek kapok eta Malaysia contoh batik direbut ku Malaysia reog Ponorogo direbut ku Malaysia kuat harendang direbut ku Malaysia anjing lila-lila tahu bulat direbut ku Malaysia di Malaysia dagang ke dugul mah. Tahu bulat, di boleh kadangkan, 5 ringgit saja, betul. Kan jual upin nyetin, upin aku apa yang buat? Makanya orang ayahnya stand up dia pakai bahasa Sunda, aku sabar, lamun misalkan pakai bahasa Indonesia, mau lucu. Entahlah, mau seringan budaya Indonesia. Ya, jadi orang Sunda teh ciri khas atau ka otentikana teh lain cuma dina bahasa. Tapi dina katuangan atau ka mamen. Ieu mah fix bener-bener datangnya. Orang Sunda pasti begipisan kana namanya sambel. Orang Sunda lamun misalkan tuang atau emang teh nganggo sambel, beda masalah hampa. Oh, ini aku mau yang ini. Ningali ewa terlapa kanani cendera seminggu. Hampir paeh mana tuh? Mesti nyiapin Yasin. Eh, warteg sekitar sambal. Bu, bu abi pada cuma nggak pada emang saran jengkol tapi terus sambal. Ya, jam sambal apa ayah?
Kulan? Ibu nyari es kelapa tadi. Sambal lah, ente ayah. Coba ulangi sekali lagi. Sambal lah, ente ayah. Ibu please, ibu ulang sama dulu. Kaluarkan sambalnya ayah, nah oke. Ih, tengah waro. Peangan bisa selangan. Ini peangan diacak-acak, dilaci duit, dibuka ke tubuh, kayaknya waro. Cuma di jenol, ibu kan tengah lemah sambal, cabai, di kemah. Eh, siapa tengah waro, aneh. Tapi kecewa, ya? Apa nuhun atas segalanya, Bu? Ibu udah ngerti kata-kata Abi disini. Mulai detik iya, Abi udah jadi tua. Mangga, kata malu, empat, asuka imam itu doang, pato, pula, asuka kamar, surut, surut, kita pake wording. Sasara yang curi, buku, salimutan, buka tadi, baru dalam, buku. Torojo, mana datang? Beri kecil, mana datang? Ujung pun awal. Tenang awal. Tenang awal, Pak. Tenang awal, Pak. Tenang awal, fix ujangan, tenang awal. Makasih, Pak. Pula sok tegar. Pun awal cerita, sok aman cerita. Kan cerita, cuman ya. Sehingga solusi. Kita ujang rek tuang di tempat biasi. Cuman terjadi, Mak. Kesabab biasi tengah lombol sambal. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi nanti si asih sana.